Kadang laki-laki itu suka kurang mengerti bagaimana cara merespon ketika istri itu marah atau sedang bertengkar. Maka kita perlu belajar bagaimana orang soleh dulu ketika bertengkar di dalam rumah tangganya. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tuh satu kali pernah bertengkar. Nggak bertengkar terus-terusan. Sesekali aja orang soleh tuh nggak banyak-banyak bertengkar sama istrinya gitu ya. Sesekali dia bertengkar dengan istrinya, maka yang dilakukan Ali bin Abi Thalib adalah meninggalkan istrinya. Ya, meninggalkan istrinya. Kemudian ke masjid dia tidur sampai Nabi datang sebagai seorang mertua saat itu membangunkan cara membangunkannya Nabi tahu nih Ali lagi marahan sama anaknya. Maka dipanggil dengan kalimat bangun ya Abu Thalib. Itu panggilan yang mungkin kalau bahasa kita hari ini panggilan guyon gitu ya. Tetapi itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang soleh itu tidak meluapkan emosinya di hadapan istrinya. Karena itulah jangan sampai kita terjebak dengan emosional kita.